Berikut ini update transfer Liga 1 untuk kompetisi musim 2024-2025 terbaru hari ini. Tim Maung Bandung dikabarkan tidak akan memperpanjang kontrak penjaga gawang asing mereka, yaitu Kevin Ray Mendoza, untuk kompetisi Liga 1 musim depan. Tim Bajul Ijo Persebaya Surabaya dikabarkan tengah mendekati pemain asing asal Qatar, yaitu Andri Saputra. Tim Bajul Ijo pun dikabarkan tengah mendekati bek asing milik Persis Solo, yaitu James Xavier, untuk didatangkan pada bursa transfer Liga 1 musim ini. Bali United dikabarkan tengah bernegosiasi dengan pemain asing Semen Padang FC, yaitu Kenneth Nwoke. Penjaga gawang Persis Solo, yaitu Muhammad Riyandi, dikabarkan tengah diincar tim ibu kota Persija Jakarta untuk didatangkan pada bursa transfer Liga 1 musim ini. Barito Putra dikabarkan sangat menginginkan pemain asing Persebaya Surabaya, yaitu Robson Duarte. Bali United dikabarkan tengah mengincar pemain asing Persebaya Surabaya, yaitu Bruno Moreira.